Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini paketanku datang lagi. Kali ini aku mau unboxing aglonema lagi. Jadi kalian minggu ini belanja online apa? Kalau aku tetep ya belanja onlinenya tanaman. Okay, yuk mulai kita bahas. Kalau dari packaging, ini tuh rapi banget. Semuanya disolatip ya kardusnya. Sekarang itu mulai jarang banget gitu seller yang ngebungkus full solatip kayak gini. Dan ini juga kardusnya nggak tipis, lumayan tebel ya. Waktu nyampe rumah itu masih aku terima dengan mulus banget dan nggak ada penyoknya sama sekali. Ini bagian bawahnya, tapi kayaknya bisa ditarik ternyata dari bawah. Oke, aku keluarin dulu satu persatu. Ini yang pertama, apa ya ini? Ini tuh kayaknya aglonema. Ada deh. Ini yang kedua, lumayan gede ya. Lebih gede sih bungkusnya daripada yang pertama. Dan ini adalah aglonema yang terakhir. Guys, beneran ini tuh tanamannya gede banget sih. Kayaknya ini bakalan sesuai ekspektasiku ya, tanamannya bagus, seger gitu. Soalnya dari packagingnya juga dia rapi banget, aku nerima barangnya juga bagus banget. Langsung aja kita gunting. Yang pertama adalah yang paling kecil. Jadi aku mau buka tanaman yang paling kecil ini dulu. Okay, ini itu aglonema lipstick golden atau aglonema lipstick yang pinggirannya itu warna dua. Yang tepi daunnya itu bercorak berwarna pink, bukannya warna merah. Aku kalau buka tanaman kayak gitu tuh suka worry sendiri gitu. Kayak takut daunnya ikut kesobek, makanya aku pelan-pelan banget. Yeay, alhamdulillah ini aglonema goldennya udah kelihatan. Masya Allah, serius ini tuh cantik banget. Wow, aku masih tercengang secantik ini guys. Ini bagus banget. Aduh, aku gak bisa ngomong. Serius, ini bagus banget. Daunnya rimbun, warna lipstiknya yang warna pink itu dia menor banget ya. Dan ini juga tanamannya gak kecil-kecil banget gitu. Oke, next kita ke tanaman yang kedua. Yang kedua ini adalah aglonema Donna Karman. Sekarang itu Donna Karman udah murah banget ya, nggak kayak dulu waktu masih mahal-mahalnya atau waktu zaman aglonema itu baru terkenal. Donna Karman aja itu harganya udah mahal banget, gengs. Tapi kalau sekarang sudah super duper ekonomis banget untuk harganya. Aku beli aglonema Donna Karman-nya ini 2 ya. Karena aku ngerasa harganya ini murah banget, makanya aku sampai beli 2. Dan ketika aku buka, Masya Allah, gengs, ini beneran cantik banget. Masya Allah, udah, ini juga cantik banget. Donna Karman-nya gak kalah cantik sama yang lipstick golden tadi, meskipun beda jenis. Tapi ini tuh, udah, Masya Allah, udah gak bisa ngomong, cantik banget. Mana pohonnya tuh gede banget. Dan menurutku ini worth it banget. Sekarang aku mau coba untuk bungkus yang kedua. Dari bungkusnya sih ini agak lumayan lebih kecil ya. Nah, ini lipstikku cantik juga. Aku lagi seneng banget emang sama yang lipstick-lipstick karena harganya udah murah juga. Tapi kayak harganya murah, tapi gak, tanamannya itu gak murahan. Balik lagi ke Donna Karman-nya. Ini Donna Karman yang pertama ya. Ini tuh apa ya, ada kayak hitam-hitamnya gitu di belakang daunnya. Tapi kayaknya bisa dibersihin. Oke, yang udah gak sabar pengen buka bungkusan yang kedua, yuk kita buka bareng. Ini kayaknya bisa ditarik. Aku mau tarik dari belakang. Yeay, untuk aglonema Donna Karman yang kedua udah selesai kebuka. Dan ini juga gak kalah cantik sama yang pertama. Cuman ukurannya masih lebih besar Donna Karman yang pertama ya. Ini Donna Karman yang pertama. Segini loh gedenya, Masya Allah, murah banget. Nih, mana daunnya tuh rimbun dan warnanya juga bagus menurutku.
Ini adalah aglonema lipstick goldennya. Ini lipstiknya menor banget. Nah, itu tuh lipstick yang merah ya, yang atau yang sering disebut dengan Aurora. Ini Donna Karmen yang kedua tadi ya. Ini juga besar sih, udah bagus, cuman kalah lebih besar daripada yang pertama. Cuman gitu aja, tapi aku juga gak nyesel karena menurutku it's worth it dengan harga yang murce banget. Nanti di akhir video aku kasih tahu ke kalian aku beli ini di mana dan harganya berapa. Time, saatnya kita bongkar media tanahnya supaya kita bisa lihat akarnya sesehat apa atau serimbun apa. Yang pertama, aku mau buka bungkusan aglonema lipstick goldennya. Semoga akarnya rimbun banget seperti yang aku harapkan. Seperti dugaanku, ini akarnya rimbun banget nih, kalian lihat sendiri. Akarnya juga sehat banget ya, gengs. Jadi, cirinya aglonema sehat itu, akarnya itu bakalan gede-gede kayak gini nih. Ini tuh menandakan kalau aglonemanya sehat banget ya. Habis gini aku mau ngerontokin tanahnya, jadi aku mau ngeliat full akarnya. Ternyata gembur banget, ini tanahnya udah copot semua. Oh, ini dia dikasih kapas basah. Tisu basah supaya serapan airnya mungkin ya. Ini dia akar dari aglonema lipstick goldennya. Masya Allah, beneran it's worth it. Dan tanaman yang dijual itu selain sehat dan rimbun daunnya, ternyata akarnya juga sehat dan rimbun banget. Next, habis gini aku mau lihat akar Donna Karmennya ya. Apakah serimbun lipstick goldennya juga? Bismillah aja. Hai teman-teman, ini udah selesai semua. Habis gini Donna Karmennya mau aku treatment seperti biasa dan aku pindah ke dalam pot dulu ya. Akhirnya udah selesai juga. Ini aglonemanya udah aku pindah ke dalam pot biar makin kelihatan cantik ya. Okay, sekarang waktunya aku ngasih tahu ke kalian berapa aku beli aglonema ini. Yang pertama, di sini ada aglonema Donna Karmen. Aku beli aglonema Donna Karmen ini murah banget. Ini harganya cuma 5.600 aja. Ini harga yang paling murah di Shopee ya guys, nggak ada lagi yang semurah ini. Yang kedua, ini adalah aglonema lipstick goldennya. Aku beli dengan harga sekitar 14 ribuan aja loh. Ini juga harga yang paling murah banget ya di Shopee. Video kali ini sampai sini dulu ya gengs. Makasih banget kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum, gengs.